Wah gila cakep asli. Oke, di Koda Shop tuh lagi adain event lagi di game Life After ya. Jadi kalau kalian top up di game Life After ini melalui Koda Shop, nanti kalian bisa dapetin free item code gitu. Dan ini promonya berlaku dari tanggal 18 Februari sampai tanggal 3 Maret 2021 guys. Dan untuk hadiahnya sendiri, kalian bisa dapetin skill points dan juga new dollars ya. Jadi hadiahnya itu berupa item codes gitu yang nanti kalian harus tukarkan di sini item codesnya. Untuk mekanisme promonya di sini, kalian top up di Koda Shop melalui website tanpa minimal pembelian. Alamat email katanya harus dicantumkan juga ya. Oke, kita coba ya. Jadi sebelum ke websitenya, kalian catat dulu UID-nya guys. Kalian menuju ke gear sini yang paling atas kanan tuh. Habis itu account ID-nya ada di situ, kalian catat dulu ya. Nah, ini live afternya ya. Waduh, gue ada di server mana? Server Sandcastle. Server gue Sandcastle. Banyak banget ternyata servernya. UID-nya kalian masukin di sini. Nah, kita cek yang 14.000 ya, apakah dapat, karena kan tadi katanya tanpa minimal pembelian gitu loh. So, kita cek. Dan jangan lupa juga di sini diisi emailnya ya. Soalnya untuk item codes-nya nanti dikirim melalui email. So, jangan lupa sama yang itu. Aduh, salah, bos. UID saya salah tadi. Oke, beli sekarang. Nah, ini ROIC udah benar. Confirm, lanjut, isikan isi nomor HP dan juga PIN ya. Oke, pay, continue. Oke, nah jadi setelah kalian nge-top up, kalian tinggal buka email kalian yang diisi tadi ketika nge-top up ya. Dan ini adalah kode yang kalian dapetin. Nah, ini jangan lupa di copy. Habis itu kalian tinggal klik link yang ada di sini untuk menukarkan item code-nya. Oke, UID, server, redeem code, confirm redeem. Oke, redeemnya udah sukses. Nah, kalian tinggal cek di bagian gamenya. Apa nih game center? Mail, kita cek ya. Ini gift pack code yang kita dapat tadi. Jadi dapat skill point dan juga new dollar tuh ya, 5.000 dan skill pointnya itu 2.000. Oke, jadi caranya seperti itu. Dan meskipun kalian nge-top up minimum yang 14.000-nya, kalian tetap bisa dapetin redeem code-nya. Dan di sini katanya ada syaratnya juga. Untuk satu item code itu hanya berlaku untuk satu akun doang ya. Jadi satu kodenya itu kalian tidak bisa pakai untuk beberapa akun. Jadi cuma satu akun doang, satu kode. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen nge-top up di game Life After, yang mumpung ini Koda Shop lagi adain event ya kan, sampai tanggal 3 Maret 2021, top up dapat item code. Oke, mantap banget ya kan. Buset, apaan ini, Pak? Saya baru main kok langsung kayak gini, Bos. Oke, lama nggak main Life After, ternyata udah beda kayak gini ya. Grafiknya juga makin oke banget loh ini. Cakep banget grafiknya sekarang ya. Beda banget loh. Tapi sense game-nya makin gila sih. Main tabrak aja, astaga. Wah, gila keren sih grafiknya. Ini masih prolog ya? Prolognya udah beda banget ya. Sprintnya gimana sih? Wow, ada monster gede nih kayaknya. Helikopter. Awas. Pick up firearms. Oke, senjata, ada pistol. Oke, ini ada questnya di sini. Sorry bos, gue nggak tahu mainin gamenya, jadi ya, you know lah. Kita selesaiin dulu aja ini. Ini tembak dulu. Aim cross. Udah. Open. Open, open. Oh my gosh. Aimnya mana sih? Gue nggak ngeliat aimnya. Wah, susah banget nih. Waduh. Kok suaranya ada di mana-mana ya, anjay, menegangkan, Pak. Lanjut lagi. Mana lagi? Jalan buntu, Bos. Oke, kita naik tangga ya. Jamnya di sini.
turun ke bawah nih kayaknya. Wah. Ya, gue kesel banget kalau misalnya lawan zombie anjing kayak gini. Oh, bukan zombie ternyata. Soalnya pergerakannya cepat. Mana kalau em pakai HP itu rada gimana gitu. Oke, okay, convert. Dipijit. Follow Dogo to find supplies. Alright. Supplies-nya mana? Oke, okay, ini dia. Weh, tas baru dah. Nah, kita dapat shotgun ya. Oh, lanjut. Bos. Gila banyak banget. Ini udah bisa dulu ya. Itu ada aura birunya gimana ceritanya tuh? Aura birunya aura biru apaan itu? I don't know. By the way, ini game makin keren aja gue liat nih. Astaga. Waduh. Kenapa ke bawah sih, Pak? Aduh, tembakin udah deket. Shotgun kan ini. Zombinya banyak juga nih, Bos. Semcak ini banget, meh. Tembak. Oke, kita ke sini ya. Kita nge-craft. Oh. Ini bukannya Ahok ya? Oh, itemnya nggak ini. Itemnya kurang. Kita harus temuin find resources ya. Masih ada lagi kah ini mungkin ya? Oh iya ini. Oke, nggak ada lagi. Sekarang kita bikin ya. Auk coy. Di sini namanya TAR, Assault Rifle Alpha. Waktu craftnya 10 detik. Oh. Wah gila banyak banget kambing lah. Wuuuuh. Anjay, anjay. Gila banyak banget cuy. Ajar. Gue gak bisa pakai mode aim gitu. ADS-nya mana sih? Itu kan ada scope-nya, Bang. Woi, jangan dekat. Ajar. Buset dah, ini makin banyak sih, coy. Wuh, basuka, Pak. Tapi ini kenapa ada aura biru gitu ya? Nah, mantap sekali. Rata-rata udah. Ayo, ayo, Murpichan. Naik ke atas. Karakter gua mana, Bos? Wah, gua ditinggalin dong, kampret. Waca. Oke, kita ke helikopter ya. Ayo cepat, cepat, cepat. Biar si Holmes yang ngajar zombie. Kita lari dulu aja. Akhirnya Holmes. Wah gila cakep asli. Ini kotanya kok bagus ya. Astaga ini berat banget. Aktifkan mode X. Remehin gua lu. FPS-nya turun dong, Bos. Eh, kok gua ganti sih? Cakep, men. Oke, jadi sampai di sini dulu video gua kali ini, guys. Thanks for watching dan insyaallah kita ketemu lagi di video gua selanjutnya. Bye bye.